Halo teman-teman, apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya. Di video kali ini kita akan membahas cara transfer koin kripto dari aplikasi Binance ke Trust Wallet. Oke, di sini kita sudah masuk di aplikasi Binance. Dan untuk cara transfernya, kita kembali dulu ya. Jadi pertama buka dulu aplikasi Trust Wallet-nya. Kemudian silakan pilih koin mana yang mau ditransfer dari Binance. Misalkan aku lagi butuh BNB nih sekarang. Jadi kita pilih BNB atau bisa juga di pencarian, silahkan cari. Pilih BNB. Kemudian klik terima. Nah, maka nanti akan muncul untuk QR Code-nya, bisa di-scan di BNB-nya. Ataupun bisa disalin aja ya untuk kode ini. Biar gak ribet, kita salin aja kodenya. Kemudian jika sudah disalin, kita kembali. Kemudian buka lagi Binance. Oh ya, buat kamu yang belum punya akun Binance, bisa daftar dulu aja ya. Untuk link pendaftaran dan juga kode referralnya aku taruh di deskripsi video ini. Oke, langkah selanjutnya pilih dompet. Karena tadi aku mau transfer BNB. Di sini aku ada BNB sebesar 0,9 sekian sekian sekian. Kita klik aja tarik di atas. Pilih koinnya BNB. Klik kirim melalui jaringan kripto. Nah, silakan masukkan alamat yang tadi sudah disalin di Trust Wallet. Kita tempelkan di sini atau paste. Kemudian untuk jaringannya, kita gunakan yang BNB Smart Chain BEP20. Oke, misalkan untuk penarikannya aku mau tarik 0,05 aja BNB atau sekitar 27 USD. Oke, sip. Jika sudah, klik tarik di bawah. Nah, maka nanti akan muncul halaman yang seperti ini. Nanti yang akan diterima adalah 0,04 karena biaya transaksi sebesar 0,0006 BNB. Oke, jika sudah aman semuanya, klik konfirmasi dan silakan masukkan aplikasi pengautentifikasi. Di sini aku pakai Google Authenticator. Oke, kita masukkan dulu ya untuk kode Google Authenticator-nya. Oke, kita masukkan dulu. Dan penarikannya sedang diproses ya, sebesar 0,05 BNB. Silakan tunggu aja dalam beberapa saat sampai prosesnya selesai. Oke, dan setelah menunggu beberapa menit untuk penarikannya sudah berhasil ya. Dari Binance sudah berhasil ditransfer ke Trust Wallet. Oke, kita kembali dan buka lagi aplikasi Trust Wallet-nya apakah sudah masuk atau belum. Oke, dan bisa dilihat di sini ada BNB ya sebesar 27 dolar atau sekitar 0,049. Nah, jadi untuk transfernya sudah berhasil ya. Ini BNB-nya sudah berhasil masuk ke aplikasi Trust Wallet. Oke, segitu aja mungkin untuk cara transfer koin kripto dari aplikasi Binance ke Trust Wallet sampai berhasil seperti ini. Semoga videonya membantu. Jangan lupa lagi jika kalian suka dengan videonya, di-share aja kalau gak suka. Dan sampai bertemu di tutorial Binance selanjutnya.